bagi yang ada kitab, sila buka surat yang ke 62, sebelah 63. Kita akan ambil pada ayat yang ke 18, 17 dan 18. Ulang baca pada ayat ini, dan kita akan hadam tafsiran ayat ke 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. فرمان الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. مفهوم آيات pada ayat ke-17 dan ke-18. Atau adakah kamu berasa aman sahaja daripada Dia, yakni yang kekuasaannya yang di langit akan menghantar badai yang berbatu, maka akan tahulah kamu betapa akibat peringatanku, kata Allah. Dan sungguh telah mendustakan, yakni Rasul-Rasul, terhadap Rasul-Rasul orang-orang yang sebelum mereka, maka bagaimanakah hebatnya peringatanku, kata Allah. Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al hudana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Ya Arhamar Rahimin, Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghis. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min fazail rahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyina min amrina rashada. وصلى الله على محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله آمين يا رب العالمين. Sekalian para tetamu Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk peringatan, yakni tazkirah. Bagaimana Allah menyatakan pada ayat yang ke-17, Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba, atau adakah kamu berasa aman sahaja terhadap Dia, yakni yang kekuasaannya di langit akan menghantar badai yang berbatu, maka fasata'lamuna kaifa nadzir, maka akan tahulah kamu betapa akibat peringatanku ini, kata Allah. Telah disyarahkan sesi yang lepas, maka saya masuk pada ayat yang ke-18. Bagaimana dinyatakan
Walaqad kazzaban nazina min qablihim fakaifa kana nakir. Dan sungguh telah mendustakan, yakni rasul-rasul, orang-orang yang sebelum mereka, maka bagaimanakah hebatnya peringatanku. Ayat ini kita lihat buku surat yang ke-68 memberi amaran terhadap mereka tentang peringatan. Sesuatu peringatan itu tidaklah kosong. Sebelum mereka telah banyak kaum yang dibinasakan. Mereka mendapat hukuman lantaran kedegilan mereka mengikut dakwah para nabi yang dibangkitkan. Kemudian dibawa contoh muslimin muslimah, mukminin dan mukminah sekalian, bagaimana kaum Nabi Nuh alaihi salam memboikot baginda alaihi salam, melainkan segelintir yang beriman. Begitu juga kaum Samud mendustakan Nabi Saleh alaihi salam. Kemudian dibawa contoh golongan kaum yang ketiga, itu kaum Ad yang menolak dakwah Nabi Hud alaihi salam. Ini umat-umat terdahulu daripada kita umat mutahhirin ini. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga penduduk kaum Sa'dun. Kaum Sa'dun pula menolak dan mengolok-olokkan surah Nabi Lut alaihi salam. Dan demikian juga Fir'aun menolak dakwah Nabi Musa AS dan Nabi Harun. Tetapi perhatikanlah pada penghujung ayat ini, iaitu fakai fakana nakir. Betapa hebatnya ancamanku, kata Allah. Akibatnya segenap puak yang menolak dakwah akan mengakhiri hidup mereka dalam sengsara dan bala bencana. Inilah telah dibentangkan dalam Al-Quran golongan-golongan kaum yang engkar, yakni kaum yang engkar, yang kafir, yang kufur, yang zalim, yang fasik. Maka betapa akibat azab Allah terhadap mereka yang engkar ini. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan saya dan kita semua, bagaimanakah hebatnya peringatanku. Kisah umat terdahulu terpakai menjadi tazkirah buat umat mutakhir ini. Sejarah silam memberi suatu pengajaran yang baik untuk kita ambil ibrah, ambil mauizah, ambil tazkirah. Dan dibentangkan peninggalan daripada kemusnahan tersebut dapat kita lihat sehingga hari ini, seumpama tasik Qarun yang terletak di Mesir dan juga mumia Fir'aun yang memang sengaja dikekalkan Allah sebagai pengajaran buat mereka yang masih hidup. Mumia ni maknanya dasar asal Fir'aun itu Allah takdirkan kekal sampai ke masa kini. Satu bukti. Dan memang sengaja dikekalkan Allah sebagai satu pengajaran buat mereka yang masih hidup. Kisahkan kisah seumpama ini kepada anak-anak ataupun menantu ataupun cucu kita. Jadi untuk sokong siapa yang bawa anak, siapa yang bawa cucu, ataupun yang ada anak, ada menantu, ada cucu, forwardkan, sendkan maklumat ini dalam bentuk kisah.
Pekabaran-pekabaran golongan orang yang golongan kaum yang ingkar. Apa nasib mereka? Maka dibentangkan seumpama malam ini. Kita dapat lihat bagaimana kerajaan Pompei apabila gunung berapi diletupkan, masyarakat yang berada di kawasan itu menjadi rentung dan beku serta merteng. Kepanasan bahan yang teramat sangat membuatkan manusia terbakar akibat daripada debu-debu yang begitu banyak keluar menyebabkan kulit mereka diselubungi dan badan mereka terus mengeras. Sehingga kini masih terdapat badan-badan yang telah keras seumpama patung, malah ada yang dalam keadaan duduk. Pompei waktu itu sangat maju namun mundur daripada sudut moralnya. Terdapat banyak rumah pelacuran pada waktu itu. Rumah pelacuran. Dari segi moral, mereka gagal. Dari segi kemajuan tamadun, bangunan, logistik dan sebagainya, mereka membangun, berdaya maju. Tapi dari segi moral, untuk itu zaman sebelum ini, zaman silam lah. Selain itu, penduduk kaum kota Sadun yang terletak di dalam kawasan negara Jordan pernah diangkat lalu diterbalikkan permukaan buminya hingga beberapa kota itu terperosok jauh dalam bumi. Ketika mengunjungi tempat ini, penulis yakni musannaf kitab inilah, Dr. Zahazan. Penulis kitab ini sempat melihat memang sebenarnya tempat ini masih mengekalkan kesan azabnya. Tanah ini yang telah diberi gelaran sebagai the lowest point on dry land. Betul hidup Allah. Taranum apa? Jadi agak-agak boleh diterima lah. Orang putih sebut lah. Jadi opah-opah tu kalau barangkali dia memfaham kan, salah taranum. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tanah yang paling rendah di atas tanah, tempat yang telah bertukar menjadi laut mati, the Dead Sea, pernah menerima azab iaitu diterbalikkan muka buminya sehingga berada pada paras 1371 kaki ataupun 418 meter bawah aras laut. Kita ambil 418 meter lah, boleh anggarkan. Mungkin yang kaki tu tukang kayu, tukang ukup, boleh orang kata panggil, boleh skor, boleh agak-agak. Tapi kalau meter, kita boleh bayang 100 meter, 200 meter, 300 meter, 400 meter. Jauh lah. Terbalik tu. Allah menterbalikkan muka bumi. Sehingga menjadi tenggelam digazetkan sebagai the Dead Sea, laut mati. Laut mati memiliki iklim yang amat panas, iaitu matahari menyinarinya sepanjang 330 hari dalam setahun. Dalam setahun ada 365 hari, maknanya hanya 35 hari saja malam. Jadi matahari yang bersinar itu 330 hari. Jadi malam ni baru kita dapat maklumat ni. Sebahagianlah mungkin orang sini advance. Kereta ni ada kereta premium, kereta advance. Jadi advance ni dia selalu update. Jadi maklumat malam ni masya Allah kita update sikit. Mana update sikit bagaimana laut mati itu. Kisah laut mati ini cuma bagi lebih sedikit dari sebulan laut mati berkadaan redup. Kawasan laut mati itu hanya dituruni hujan sebanyak 50 mm, milimeter, mm ini setahun.
tahap kelembapan yang rendah dan suhu dan udara yang kering dan suhu yang tinggi berterusan di tempat ini memudahkan seorang itu ditimpa asma. Apa itu dipanggil? Kristis fibrosis. Dan penyakit berkaitan paru-paru. Jadi siapa yang mandi di laut terdedah dalam laut mati itu, kebarangkalian dia mudah dijangkiti dedah ataupun penyakit yang disebut ini, terutama termasuk juga penyakit berkaitan dengan paru-paru. Khulasahnya, kita ambil perenggan akhir itu, lebih daripada itu antara pengalaman yang tidak dapat dilupakan oleh penulis ketika berkunjung ke situ adalah ribuan lalat akan menghurung makanan dan apa saja yang ada. Jika kita duduk, lalat-lalat itu akan hinggap pada kulit kita. Apatah lagi jika kita berbaring, maka akan dihurung olehnya. Iklim yang amat tidak menyelesaikan. Demikianlah hukuman yang pernah dikenakan oleh Allah Subhanahu Taala kepada suatu umat. Demikianlah tempat berlakunya azab itu pun sama terbalik dengan hukuman itu. Dan perenggan yang terakhir, kaum yang terdahulu banyak menunjukkan keingkaran mereka terhadap Allah dan Rasulnya. Sebelum sejak azab diturunkan kepada mereka, Allah telah memberi amalan kepada mereka. Amalan tersebut sepatutnya menimbulkan perasaan takut buat kaum musyrikin agar mereka sedar betapa Allah sangat murka kepada mereka yang ingkar. Untuk membuktikan kepada kufar akan kekuasaan Allah yang hebat, maka Allah menerangkan ayat yang seterusnya. Jadi khulasahnya pada ayat yang ke ayat ke 18 dalam surah Tumuk ini, inilah gambaran yang jelas kepada saya dan kita semua telah Allah berlakukan kepada kaum-kaum yang ingkar. Disusun satu-satu contoh kaum yang ingkar itu, mereka mendustakan utusan Allah, Nabi mereka, Rasul mereka. Pengajarannya apa? Dalam ayat ini, ibrahnya apa yang saya dan kita semua boleh ambil? Iaitu kita pastikan, pertama pastikan kita tidak menolak kebenaran yang datang daripada Al-Quran. Baru Rasul telah wafat, Nabi Allah, kekasih Allah, Habibullah, Rasulullah SAW telah wafat. Rasulullah telah meninggalkan khazanah mujarah Al-Quran ini, yakni Al-Wahi dan Al-Sunnah. Maka terpakai buat saya, apabila kita mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, kemudian saya dan kita semua berkewajiban mentadabur, memperhatikan sehingga merenung ayat-ayat Allah ini, mengambil pengajaran, pelajaran, supaya kita beringat. Jangan ada sifat-sifat contoh golongan yang ingkar yang diazab Allah, kita beramal dengan sifat mereka. Wal-iyazubillah. Jadi tazkirah sebenarnya memberi peringatan supaya kita tidak mengulangi sifat-sifat umat-umat terdahulu yang mengingkari Rasul mereka. Ada ketidak zaman sekarang? Kalau zaman terdahulu ada mereka yang ingkar, tentulah ada zaman mutakhir ini. Tentulah ada zaman mutakhir ini. Yang tinggal bersama kita iaitu al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi, para rasul Allah. Jadi sesiapa yang mengingkari ajakan para ulama, sehingga apatah lagi kalau mempelekehkan sehingga menghina para ulama, maka hukumnya sama. Hukumnya sama iaitu akan diazab Allah Subhanahu Taala. Sekiranya ulama itu Allah kata, ulama yang bagaimana, kita ambil salah satu di antara pandangan, yakni Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan,
Sekiranya kamu nak tahu dah, seorang ulama itu berada di atas platform al-haq yang benar, maka kamu lihat banyak mana anak panah yang menuju ke arah dirinya. Anak panah ni maknanya serangan-serangan musuh yang musuhi, termasuk maknanya orang kafir akan, terutama orang kafir akan membenci ulama. Semakin hebat seorang ulama itu ditekan oleh orang kafir, itu Imam Syafi'i sebut tu isyarat ulama itu berada di status kebenaran al-haq daripada Allah. Kerana orang kafir ini dia akan menyanggah, dia akan menentang, dia akan sedaya upaya menolak kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita balancing, ada kafir, kafir harbi, ada kafir zimmi. Dan ini bawa tenang. Jadi kena kuliah khusus pula tu tentang kafir zimmi, kafir harbi. Dia ada sifat-sifat dia, dia ada tanda-tanda dia, dia ada amalan-amalan dia. Saya tengok doa pada ramai, tengok jam tu, barangkali dalam very limited masa ni kita masuk dalam syarah kitab Ihya Ulumuddin berkaitan dengan hubungan bismillahi awalihi wa akhirihi, hubungan niat dengan ketaatan, hubungan niat dengan ketaatan. Telah dibicarakan kuliah yang lepas bagaimana niat apabila berkaitan dengan ketaatan akan ada nilai tambah pahala di sisi Allah Subhanahu Taala. Maka telah dibentangkan bagaimana beberapa contoh, iaitu seumpama kita datang ke masjid, yakni rumah Allah, maka setiap hujungnya adalah orang yang berziarah kepada Allah, maka diniatkan dalam hatinya sebagai penziarah kepada Allah, yakni kita ini semua tetamu Allah. Ini yang saya sebut tadi, saya raikan semua tetamu Allah yang yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan disebut dalam syarah kitab Ihya Ulumuddin ini, termasuk sementara menanti solat, maka juga antara maghrib dengan isyak ni, kita sementara menanti menunggu waktu isyak, apatah lagi kita bukan sekadar menunggu tapi kita mengisi ruang masa ni, maka ada tambah nilai yang berganda-ganda. Majlis ini apabila telah dibentangkan ayat-ayat Allah, diperdengarkan hadis-hadis Nabi ataupun kisah sirah, maka ada nilai tambah. Betapa tingkatan niat kita datang ke masjid bukan sekadar solat maghrib secara berjemaah, tapi hadirnya majlis, berada dalam halaqah majlis ilmu, tentulah tingkatan lebih bernilai tinggi. Cuma dia tak sama, tak sama perolehannya. Berdasarkan apa? Bergantung pada niat. Jadi kalau sungguh niat lillahi ta'ala, kalau sungguh maknanya demi kerana Allah datang ke masjid, datang ke dalam halaqah ilmu, maka di situlah dalam perhitungan hisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebut di sini di antara niat tentang ketaatan ini, iaitu melebihkan perhatian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memusatkan pemikiran terhadap soal-soal akhirat dan menolak segala perkara yang menyeleweng hati daripada berzikir kepada Allah. Semua ini dapat dilaksanakan dengan cara mengasingkan diri, yakni beriktikaf di masjid ataupun berada di surau. Kan beza kita duduk dalam halaqah ilmu dengan luar halaqah ilmu. Kan beza kalau kita berada di masjid ataupun di surau dengan di luar pagar.
percayalah dan yakinlah. Satu taman ni, satu taman, satu kampung, lokaliti yang terbaik untuk kita mendapat rahmat Allah, barakah Allah dan reda Allah adalah rumah Allah, yakni masjid ataupun kalau tak ada masjid, surau. Malaikat yang turun, seumpama turun di malam, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Pada malam itu turunnya gerombolan malaikat, ketua malaikat Jibril alaihissalam dan para malaikat turun. Jadi yang paling awal mereka ziarah iaitu lokaliti masjid lah. Masjid, masjid jadi keutamaan mereka. Subhanallah, subhana rabbil azim. Jadi termasuklah kalau siapa ada sakit-sakit, sakit apa ustaz yang boleh ke masjid ni, termasuk sakit lutut, sakit pinggang, bisa-bisa badan, macam-macam gerak dalam ni, kadang-kadang ada satu penyakit tu gerak-gerak, gerak-gerak ni, datanglah ke rumah Allah, berada dalam majlis ilmu Allah. Kerana apa? Itu hikmahnya banyak. Kerana majlis ilmu Allah ni, yang antara hikmahnya didoakan oleh para malaikat Allah. Tanda kita didoakan oleh para malaikat Allah, kita rasa tenang. Different dengan kita duduk di rumah. Tu siapa? Kalau kata kecil, kalau selaku peruk, kalau selaku peruk, dia memanggil sini. Kalau pening, dia panggil orang putih sebut apa ni? Cikgu? Orang putih sebut apa ni? Menyasar pening. Kalau Kelantan dia panggil selaku peruk. Selaku sampai ke peruk selaku. Jadi blank, orang putih kata blank. Blank tak tahu. Tak tahu hujung pangkat. Mari. Termasuk daun yang sakit lutut. Yang sakit lutut, sakit sendi tadi, mari. Masya Allah. Pasal kekuatan yang ada pada hati. Bila sultan ini, raja bagi segala pacik indera kita ni, hati. Diibaratkan hati itu sultan. Bila hati kuat, bila hati kita kuat, insya Allah anggota yang lain turut akan diperintahkan dengan lebih tertib, lebih kuat. Mana bukti saya kata dia punya keutamaan tumpuannya di hati? Kerana OKU, OKU orang kurang upaya, yang cacat, yang maknanya sama ada buta mata ataupun cacat sampai kaki, tak seperti kita, mampu istiqamah, hadir dalam solat jemaah, hadir dalam majlis ilmu. Beberapa contoh, tak payah pergi jauh, tu. Taman desa Permai, ada satu hamba Allah. Sampai sekarang, boleh interview dia, Tuan Haji itu. Saya tengok dia lah, 5 kali 5 waktu tu lah dia ada. Gagah pakai 4, tu tungkat dia 4, bukan 1. Biasa orang pakai tungkat, 1. 1 kan? Ini kaki 4, tongkat tu 4 kaki, berpapah nak boleh sampai daripada rumah dia ke surau tu. Bayangkan. Jadi membuktikan bila dia boleh sampai, maknanya kekuatan yang ada pada mana? Ada pada hati, kekuatan roh. Kerana pemusatan jiwa dia, kuat imannya, dan dia beramal dengan apa yang dia tuntut ilmu. Bila dia mujahadah, dia beramal, maka Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan dia termasuk dalam golongan. Mudah-mudahan sebagai doa pada malam ini kepada sifulan itu, iaitu golongan yang disebut Wal-Waqaniti. Thank you.
khulasah je lah, kesimpulan dia 5 minit kan? Khulasah 5 minit kan? Khulasah je kesimpulannya, bagaimana disebut tadi, subhanallah, apabila kita melebihkan perhatian kita kepada Allah. Ini yang disebut dalam satu kitab Bidayatul Hidayah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menyatakan, iaitu di antara adab kita bersahabat qarib dengan Allah Azza wa Jalla, iaitu apa? Kita mengutamakan kebenaran daripada kebatilan. Bila merujuk perhatian kita kepada Allah sehingga memusatkan fikiran kita pada soal akhirat, dan dalam masa sama kita menolak segala perkara yang batil, yang menyeleweng pada hati daripada berzikir kepada Allah, maka semua itu dapat dilaksanakan dengan wasilah pun, dengan wasilah kita hadir di rumah Allah. Jadi malam ni berapa dalam satu dapat? Begitu juga kalau kita ambil contoh, kalau malam Jumaat biasa orang baca Yasin, tiba-tiba ada majlis ilmu, ada majlis ilmu, kemudian dalam masa sama ada bacaan Al-Quran daripada para asatizah, para ustaz yang menyampaikan pada malam itu. Jadi nilai tambah berapa dalam satu. Jadi setengah masjid surau dia boleh fleksibel kan, malam Jumaat bukan mesti baca Yasin saja, tapi dia adakan majlis ilmu. Ada setengah tempat ambil pendekatan, dia gilirkan, dia meraihkan permintaan orang-orang sebagian di antara penduduk. Maka dalam satu keadaan dia berusaha untuk memberi kefahaman betapa majlis ilmu itu menjadi keutamaan, kerana diperdengarkan ayat-ayat Allah, dan boleh formatkan pada malam Jumaat itu disyarahkan surah Yasin ke, ataupun tafsir surah Al-Kahfi ke. Jadi berapa itu manfaat dalam majlis ilmu yang berada pada sumpah malam Jumaat dan sebagainya. Akhirnya pada malam ini nak menyatakan niat, hubungan niat dengan ketaatan kita ke rumah Allah ni, di antaranya kita lebih berzikir ataupun mengingati Allah, lebih mengingati Allah daripada kita di luar, luar masjid ataupun luar surau. Fokus kita, hati kita, wajah tu wajhiyalidazi fataras samawati wal ardh. Bukan maksud bila keluar daripada masjid, bukan bila keluar daripada surau ni tak ingat Allah, tidak. Tapi dia lebih menenangkan. Tapi dalam masa sama, hikmah daripada kita tertib sinilah, bila kita mula langkah keluar, tidak mustahil kita menikmati suatu kenikmatan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala nobatkan di antara kita ni orang yang sentiasa berzikir. Saya landingkan time itu berkaitan dengan apabila seorang lelaki, yang ni berkaitan dengan suami isteri ni, apabila salah seorang di antaranya bangun malam, kemudian dia dia menggerakkan pasangannya dengan memercikkan air, menyedarkan pasangannya. Kemudian dua orang ni dia menunaikan solat, menyempurnakan wudu, kemudian menunaikan solat, solat hatta walaupun dengan wasilah dengan berdoa. Maka dalam hadis itu, hadis hasan itu menyatakan, dengan mafhum hadis itu menyatakan dia termasuk orang yang berzikir. Dia, pasangan itu, termasuk orang yang dinobatkan Allah, dimasukkan golongan orang-orang yang berzikir, suami dan isteri. Jadi akhirnya, oleh kerana waktu fajar kita ini lewat dulu, sebelum ni lah, bukan dulu, sebelum ini 5:30 ke 5:45, tiba-tiba sekarang ni fajar kita pukul 6. Katalah sebahagian kebanyakannya sedar-sedar sebelum ini, waktu azan sedar, biasalah
ini kebanyakannya lah. Mungkin yang jemaah di depan saya ini tidak seumpama yang saya maksudkan, tapi katalah orang taman, orang kampung, sedar-sedarnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-salatu khairun minan naum. Waktu pukul pukul 5:30 sebelum ini. Jadi dia kekalkan, konsistenkan bangun 5:30 tadi, ha? Maka dia ada baki berapa minit? Ada baki 30 minit. 30 minit itulah tolak, masuk toilet, qada hajat, sempurnakan wudu. Maka dia ada 15 minit. 15 minit itulah dia boleh pakai. Suami isteri tadi dia ambil kesempatan. Jadi pasangan ni jangan buat kerah. Maksudnya jangan buat kerah, ha? Maknanya sama ada suami ataupun isteri, kadang-kadang dia kena fastabiqul khairat, sebelum-belum ambil manfaat daripada isyarat hadis ini untuk mengambil apa manfaat fadhil amal tu. Apabila dua orang dia menyempurnakan solat bersama, maka dia termasuk dalam golongan orang yang sentiasa mengingati Allah. Allazi yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil qiyam, sambil duduk dan sambil berbaring mengiring. Jadi nak sebut qiyam itu, itu ayat Allah dalam surah Al-Imran ayat 191. Tapi ada hadis yang beri keterangan bagaimana apabila melakukan amal perbuatan itu bersama pasangan, cuma timbul muskilah. Habis ustaz, yang tak ada pasangan ni macam mana pula? Nak tu kelebihan ada pasangan. Macam kelebihan orang kaya dengan orang miskin. Dua-dua sama naik, sama naik rajin berzikir. Maka kelebihan bagi orang yang kaya yang berzikir lagi dermawan. Orang kaya, orang miskin itu bukan hina, tidak, dia mulia. Dia sabar dengan musibah, dia kekurangan harta, tapi dia istiqamah melakukan amal taat dan dia sentiasa berzikir. Kemuliaan tetap ada pada orang yang kurang ada. Tapi kelebihan bagi orang yang berada yang kaya, tiba-tiba Allah uji dia hartanya, tiba-tiba tidak menghilangkan agar kehidupan ini. Dan sebenarnya fitnah yang lebih besar antara miskin dan kaya ni apabila kaya. Bila kaya belum tentu macam amal orang miskin, melainkan Allah pilih. Mana bukti orang kaya yang dermawan, yang boleh kita ambil contoh, iaitu Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki semua aset harta dunia ini. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam tetap dalam keadaan taat. Jadi cukuplah sekadar ini pada malam ini. Jadi wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siru ala barakatillah, barakallahu fikum. Jadi rajin-rajinlah, ambil peluang di waktu sebelum fajar itu, sempurnakanlah beberapa rakaat, sekurang-kurangnya dua rakaat, dan dapatkan solat witir walaupun hanya satu rakaat, insyaAllah. Wallahu a'lam. Siru ala barakatillah. Wallahu a'lam.